Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Hiruk-pikuk terbaru dari gedung KPK kali ini sampai membawa nama Pancasila. Radikalisme mencuat sebagai kampanye di permulaan dipungkasi dengan tes wawasan kebangsaan yang menghebohkan. Hasilnya, 75 pegawai dilabeli merah. Mereka sebentar lagi dipaksa nyah. Mereka tak dilantik pada upacara hari lahir Pancasila. Seakan mereka memang tidak mengamalkan dasar negara. Apa makna Pancasila di tengah arus pasang korupsi? Bisakah agenda anti korupsi melampaui ideologi? Inilah Mata Najwa atas nama Pancasila. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. KPK berpedoman teguh terhadap nilai-nilai Pancasila agar tetap istiqomah, independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan apapun dan manapun sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di negara NKRI. Apakah iya kita harus rela dilecehkan demi mendapatkan label bahwa kita berwawasan kebangsaan? Ya, meski menuai protes dan didesak untuk ditunda, pimpinan KPK tetap melangsungkan pelantikan pegawai menjadi aparatur sipil negara atau ASN pada 1 Juni kemarin. Apa yang terjadi pada detik-detik akhir jelang pelantikan? Sudah hadir di Mata Najwa, saya perkenalkan ada penyidik KPK yang tak lolos TWK, Mark Valentino. Selamat malam, Mas Tino. Malam, Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Terima kasih, Mbak. Dan saya juga tersambung melalui video salah satu pegawai KPK yang kemarin dilantik, ada Mu'az Fahmi. Selamat malam, Pak Mu'az. Ya, selamat malam, Mbak Nana. Baik, saya ke Anda dulu ya, Pak Mu'az. Selamat malam, Mbak Nana. Ya, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa, Pak Mu'az. Anda kemarin dilantik, tapi sebetulnya Anda juga bagian dari hampir 600 pegawai KPK yang sempat meminta pelantikan kemarin ditunda. Apa alasan Anda meminta pelantikan kemarin seharusnya tidak usah dilakukan dulu? Iya, Mbak Nana. Salah satu alasan supaya pelantikan kemarin untuk ditunda dahulu agar permasalahan teman-teman yang kemudian dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan itu diklirkan terlebih dahulu. Karena kami menuntut supaya mereka juga masuk untuk turut dilantik. Ketika akhirnya dilantik, apakah sebelumnya sempat ada peringatan dari pimpinan KPK untuk pegawai yang lolos tetapi tidak hadir pelantikan? Ada Mbak Nana. Jadi kami diperingatkan kalau tidak mengikuti pelantikan itu tidak akan ada pelantikan susulan. Dan jika ada yang tidak ikut pelantikan tanpa alasan yang patut, maka akan ada sanksi. Dan itu akhirnya membuat Anda dan ratusan yang lain yang sempat meminta penundaan tidak punya pilihan lain selain ya kemarin ikut dilantik. Begitu Pak Mu'az? Oh tidak Mbak Najwa, tidak Mbak Nana. Jadi alasan kami untuk tetap ikut pelantikan karena ini kan adalah amanah undang-undang. Kami mengikuti perintah undang-undang. Sedangkan pelantikan tersebut adalah bagian dari perintah undang-undang. Oke, ketika kemudian Anda sempat meminta penundaan dan dijawab oleh pimpinan KPK tidak bisa ditunda demi menghargai 1.271 orang yang sudah lolos TWK. Apakah alasan itu menurut Anda memang justifiable, bisa diterima? Sebenarnya alasan tersebut tidak bisa kami terima, tapi tetap kami melaksanakan pelantikan, meskipun perjuangan kami untuk membela teman-teman yang tidak dilantik, itu kami tetap berjalan. Apa saja misalnya Mas Mu'az, yang Anda dan teman-teman yang lolos TWK lakukan untuk membantu teman-teman, 75 teman-teman yang dicap merah tidak bisa ikut pelantikan kemarin? Jadi kami pertama mengirimkan permintaan penundaan, tapi kami juga menulis surat terbuka kepada Presiden yang ditandatangani pada saat itu sampai 585 orang.
Oke, jadi nanti saya akan minta Anda untuk membacakan surat ke Presiden Jokowi, tapi sebelumnya saya mau ke Mas Valentino dulu. Teman-teman Anda tetap dilantik walaupun ada permintaan ratusan dari mereka, termasuk Mas Muas tadi yang cerita meminta untuk ditunda. Sudah bisa diduga akhirnya seperti ini akan tetap dilantik walaupun desakan dari berbagai pihak termasuk dari pegawai yang mau dilantik minta ditunda? Iya, kalau saya dan teman-teman secara pribadi, saya mewakili teman-teman 75 sangat mengapresiasi sikap teman-teman yang lulus TWK itu. Kami sangat berterima kasih, enggak menyangka sebetulnya di tengah tekanan, pengaruh, dan intimidasi, teman-teman yang lulus TWK bisa juga mensupport teman-teman yang enggak lulus gitu. Dan memang kalau saya secara pribadi melihat pimpinan udah sangat menekankan bahwa kegiatan ini, pelantikan ini tidak akan bisa diundur dengan 1, 2, 3 alasan. Ya, tapi patut dicobalah usaha teman-teman dan kita bisa tahu hasilnya saat ini. Jadi sudah bisa dibaca sebetulnya sikap pimpinan KPK yang bersikekeh tetap dilantik di hari lahir Pancasila begitu ya. Iya, Mbak. Walaupun usaha dari teman-teman yang lolos bahkan tadi mengirimkan surat dan sebagainya itu Anda lihat memang sudah mentok begitu? Iya, kalau usaha manusia kelihatan udah mentok, Mbak ya. Jadi untuk informasi juga pada hari Senin itu teman-teman yang lulus pasca mereka menyerahkan surat keberatan ini kepada pimpinan, pimpinan manggil teman-teman yang lulus untuk diajak diskusi gitu kan. Sebetulnya kami teman-teman yang 75 ini juga sempat, Mbak, diminta datang untuk ketemu dengan pimpinan. Tapi karena kami tahu bahwa ya ini cuma formalitas saja gitu kan. Toh yang akan disampaikan juga paling cuma curhatan. Atau kami sudah melakukan ini, kami sudah melakukan itu, kami sudah berusaha. Tapi kan itu cuma formalitas saja gitu. Akhirnya teman-teman yang 75 ini menyepakati ini kayaknya memang tidak ada keinginan yang baik dari pimpinan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kami memutuskan untuk tidak menghadiri undangan tersebut, Mbak. Dan memang terbukti kan sudah mereka sudah merencanakan sejak lama. Pasti tuntutan kami baik yang 75 maupun yang 1.200 pegawai itu tidak akan dipenuhi. Tidak akan dipenuhi. Karena itu kemudian Pak Muas, Anda dan teman-teman mengirimkan surat ke Presiden Jokowi perihal polemik TWK ini. Bolehkah saya meminta Anda membacakan surat ke Presiden Jokowi itu di Mata Najwa malam ini? Baik, Mbak Nana, akan saya bacakan surat yang kami kirimkan kepada Presiden Pak Jokowi. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia, ini adalah permohonan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Saat ini kami memohon kepada Presiden Republik Indonesia selaku pimpinan tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan pembinaan profesi dan manajemen ASN sesuai dengan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 untuk dapat 1. Membatalkan hasil tes wawasan kebangsaan yang menimbulkan polemik berkepanjangan sampai dengan saat ini. 2. Memerintahkan agar seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dapat beralih status kepegawaiannya menjadi ASN sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2020 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 70/PUU 78/2019 serta arahan Bapak Presiden sebelumnya. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Kami akan tetap berkomitmen bekerja secara profesional menjalankan tugas dan fungsi melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi demi mewujudkan Indonesia maju tanpa korupsi. Kami Jakarta 30 Mei 2021 tadi ditandatangani oleh 585 orang pegawai KPK yang memenuhi syarat beralih menjadi ASN. Surat surat pegawai KPK yang lolos TWK untuk Presiden Jokowi. Kita akan kembali setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.